Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kia nak kongsi sikit berkaitan tentang Ira Kazar ajak Syamsul Saman Janna ni. Apa ceritanya? Jeng. Mestilah korang tahu kan cerita pasal Janna ni yang koyak dengan Syamsul Yusof bila buat kawan dia, Puteri Sarah macam sekarang ni. Waktu tu Janna siap buat posting dalam IG yang bukan macam tapi memang hentam Syamsul. Walaupun Janna tak sebut nama siapa, tapi rasanya orang tak sekolah pun boleh faham pada siapa Janna nak tunjukkan perkara tu. Lebih-lebih lagi bila dia cakap yang Syamsul ni aniaya isteri sendiri yang juga ibu pada dua anak dia. Sampaikan Janna cakap yang dia memang tak nak dekat Syamsul walaupun ada orang offer 100 juta. Nah, kau benci teramat tu. Maaf, saya tak boleh bersama lelaki seperti ini. Sumpah saya tak boleh. Bagilah duit 100 juta sekalipun, saya tetap tidak mahu. Disebabkan marah sangat, Janna sampai ajak followers dia untuk boikot pengarah sensasi tu. Saya benci sangat dia. Sebab tu saya lapor akaun Instagram dia. Jom sama-sama lapor dan boikot. Berani dia gunakan media sosial untuk memanipulasikan dan aniaya isteri dia. Cik Kiha faham, manalah nak jumpa perempuan yang boleh tahan marah dengan Syamsul waktu tu, betul tak? Lainlah kalau diorang tu pengikut Ira Kazar, mungkinlah. Tapi kena ingat ya, Syamsul sekarang ni semua benda nak saman tau. Jadi manalah tahu Ira ajak suami dia tu pergi saman kat si Janna ni. Cik Kia tak adalah fasih buat undang-undang, jadi tak tahulah boleh saman ke tak. Tapi kalau boleh, contohnya macam fitnah ke, macam jatuhkan maruah ke, memang panjanglah jadinya cerita ni kan. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Lepas ni kita jumpa dekat next video ya guys. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.